dan Johani yang hadir tentunya di sebelah kiri dan melaporkan tentunya saudara Renar Mitra Olah dan Semangsa dan Senayu Pentari dalam kampanye Iko Kobak yang kedua baru saja berbunyi amat dinasikan tentunya bagi Anda yang baru saja bergabung di stadion ini Kecamatan Raja bahkan ikan diliput langsung oleh tiga tarikan Banten Miraga Bang Camo salah satu admin dari Perang LTV tiga tarikan Banten yang hadir pada kesempatan siang kali ini didukung penuh napaka bahkan diliput langsung oleh channel ARTV nampaknya Bung Ari yang coba hadir nampaknya di pertandingan Kipan Turnamen Al-Aqaba Ajar Taipati tahun 2023 kita langsung di stadion ini Kecamatan Raja Genit yang kita lihat nampaknya kembali dari tekanan diawali sektor kanan pertahanan daripada pasukan Bung Kesuratan Gater FC namun mentari tengah jalan angkat nampaknya bola sudah pasukan KRD berbahaya jatuh tepat dalam melakukan penjaga gawang sang putra mahkota daripada bos ini di sana kali ini ditampilkan di pertandingan Kopak yang kedua tentunya setelah mendengar dan saudara penonton nampaknya Midraya mencoba kali ini kita lihat dari di pertandingan nampaknya Kopak yang kedua dalam siaran laporan pandangan mata yang dipancarluaskan melalui siaran Radio Republik Indonesia dipandu tentunya oleh tiga kerabat jaringan Bung Kota Pali didampingi nampaknya Bung Camo LTV kemudian nampaknya Bos Jendro Sosa Bos Ayam Bakar Beda Rasa didampingi mendampingi tentunya Haji Is Baksa tentunya di sebelah belakang kami laporkan demikian termasuk nampaknya Bapak Ibu Sutisna yang coba ada pada kesempatan serahan ini demikian coba kembali satu tekanan datang lagi dalam nampaknya pasukan tim kesebelatan kapal kuning tim kesebelatan Gatet FC namun kembali bisa intersep dengan baik oleh pulpek pasukan tim kesebelatan tim pasukan nampaknya BLG pasukan kampanye abang hijau kampanye Mitraga plus capai pasar kuis yang kebar hampir dengan selebritas kampanye hitam biru mencoba kembali kita lihat satu tekanan dorong lagi kiping bola ke tengah runtukan ke sektor sebelah kiri berbahaya patah kaki kiri berbahaya satu tekanan runtukan lagi dibiarkan saja bola keluar oleh Andri di sana defender daripada Chopper 04 ataupun defender daripada tim Kota Jambai Sukatani tentunya saudara pendengar dan saudara penonton produk daripada Ali anak bawang FC kali ini kita lihat tampaknya ditampilkan oleh Jatel FC Mas Rui dan juga tampaknya Mas Ali kali yang hadir di sebelah kiri dan melaporkan tentunya saudara terima kasih tentunya atau mohon abang su abang hijau atau bernama Ibu di sana yang hadir pada kesempatan saya ini yang tidak memberikan umpan tambung kemudian siar kami melaporkan demikian dorong lagi tentunya bola sudah terus ini tengah dalam umpan pendek ia arah ke Zorbo tapi sana pemain dadang ke kiri dari para pasukan pun kesebatan TLD para catut manajer tim yang bermain pada kesempatan terbagi kali ini tentunya saudara darah tampil di pertandingan dapatnya tim yang kedua ataupun di pertandingan juga Kopak yang kedua tentunya saudara di pertandingan tampaknya Bapak Ajar Kaipati setan ke-8 Nengok Nijasa para Mitra tentunya hadir beserta kawan-kawan beserta rekan-rekan tentunya yang sebelah kiri kan melaporkan didukung penuh nampaknya oleh Jasa para mitra, mitra olahraga pesutan, apa aja saya demikian, dorong dari tentunya bola sudah bergerak mampu menjadi di sana, kucurkan tepat dari perangka Oseh, berbahaya, angkat tampaknya terjadi pertahanan, tim kecepatan KPTC, dorong dengan namun mudah saja intersep dengan baik, dorong dari tidak bertagih, dorongkan nampaknya dia, datang pun dari belakang di sana kali ini, ditunggu daripada Gatet adalah Iqbal, masih nampaknya Iqbal coba kembali keluar saya merasa perlunya dua pemain lewat itu saudara pendengaran saudara penonton namanya Bosela Kayong kali ini kita lihat sambil mengotak-atik watak-wataknya demikian di sebelah diri kami laporkan saudara pendengar yang hadir pada kesempatan siang kali ini tentunya saudara jalan mencoba di pertandingan ya sesan yang kedua di pertandingan kampanye kedua kali ini kita lihat kampanye satu tekanan
ataupun kembali harus diganjal sebuah kartu kuning yellow card, sampai kembali kita lihat harus keluar dari kantong hakim pengadilan tengah. Tentunya saudara, yakin informasikan kepada dua tim peserta akan bermain terlihat plus positifitas dan tete di lapangan, karena pertandingan ajang siapapun pertandingan sepak bola merupakan ajang silaturahmi. Ya, informasikan kepada kedua tim peserta agar bermain terlihat plus ofensif dan juga plus positifitas, tunjukkan tadinya permainan terbaik Anda ya di pertandingan kali ini. Mencoba tampaknya kembali ke lapangan saudara yang dorong lagi tentunya bola sudah lepas dan jalan. Kembali kita lihat tampaknya CLG tadi sempat mendapatkan peluang, namun syuting keras yang masih jatuh di bidang sasaran mitra olahraga tentunya kali ini. Di tubuh pasukan tim kesebelasan, tim pasukan Jatet AJ dorong tampaknya bola keluar ketika titik pendek yakin pengadilan benar tentunya saudara. Sementara sudah hadir Mario LC Akamek kali ini, pemain lapis pertama tentunya Ejen asing berdarah Banjua Afrika kali ini tentunya saudara. Tim yang akan berhadapan dengan Raja SD di pertandingan ketiga, mencoba nampaknya di pertandingan yang ketiga di mana tim Warrior legend asing dan di lapis pertama yang coba akan ditampilkan oleh Warrior FC akan berhadapan dengan tim Raja SD. Dan demikian berbahaya. Jelas memang sebuah dorongan terlihat jelas oleh salah satu gelandang kanan pasukan jenis kesebelasan dari Putra PTC Bosco main motor. Nampaknya kembali kita lihat sudah hadir tentunya salah satu agen pemain kulit hitam, agen penjaga gawang daripada Warrior FC. Nampaknya mitra olahraga kita lihat nampaknya Warrior FC di bawah ejen penjaga gawang nampaknya Bosco main motor, salah satu pemilik sorong terkemuka di kecamatan Kemiri. Mitra dan komeng motor yang hadir pada kesempatan terlebih mendampingi para pemain-pemain dan asing bergerak benua Afrika hadir tentunya menempati dan pergantian sebelah kiri dan dilaporkan tentunya setelah dengar bos kiri tentunya menatap langsung terhadap tentunya kali ini sang putra tercinta bermain bertindak selaku palang sundu ataupun bertindak selaku goalkeeper. Kembali kita lihat jelas memang sebuah pelanggaran, namun wasit pergantian pemain dari tim kesebelasan Jatet FC nomor punggung 16 RR keluar masuk Edo nomor punggung 3. Kembali ke lapangan saudara pengantar saudara penonton perlombaan yang dilakukan tampilnya juru taktik dari pasukan Jatet FC di sisa waktu yang ada pertandingan tampaknya kukuh babak yang kedua dengan kedudukan tampaknya tipis 1-0. Pertandingan juga tampaknya terus dalam tatapan Bang Budo Tia tentunya yang punya kopi hitam pas kulitan mantap mitra olahraga yang berada di belakang kami laporkan demikian. Informasikan kepada para penonton apabila Anda ingin ngopi tidak usah jauh-jauh tentunya langsung tampaknya merapat di lorong stadion sudah disediakan tentunya ataupun sudah tersedia oleh Bapak Juro dengan harga relatif tentunya cukup murah. Kali ini Anda bisa nonton bola dengan ditemani kopi hitam dan kopi hitam pas bidang mantap berhutang Bapak Juro. Demikian kembali ke lapangan tentunya saudara, dorong lagi tentunya bola sudah berbahaya, kembali dorong tentunya bola ke tengah, datang lagi penuhi sebuah serangan kotak tapi tiap dua pemain dilewati bahkan tahan tentunya bola sejenak menjurkan pemain ke diagonal datang menjemput dipotong bola bola itu. Tapi sana Gopil lagi di udara mendang dalam perebutan angkat kaki di sana berbahaya, tidak jadi bahaya tentunya berada kembali kita lihat kembali tertahan anti kontrol bola berputar-putar dia mencari lubang bebas datang kembali di sana pemain berawal 6 adalah Rizky sang namanya pemain terbaik BDL Cup tentunya beberapa bulan yang lalu tentunya kita hadir bersama tim keselatan Jatet FC Mitraga pemain terbaik di piala BDL Cup tentunya dihadirkan oleh pasukan Jatet FC adalah Rizky dan tentunya saudara peregar pemain yang juga sempat bergabung bersama tim CTKBS Haji Asep Poling di bawah kesukan kuat kepala Raymond Perez tentunya saudara-saudara. Dan coba tampaknya kembali kita lihat satu tekanan datang tergelincir tampaknya bola kedua meningkatkan arena pertandingan tentunya saudara datang kembali namun melalui
tembakan golpi pemilihan dilakukan oleh penjaga gawang guna mahkota daripada bos kini di sana benturkan umpan pendek pihak ke kanan namun patah dan dari sebelum berkembang sebuah ke kanan kembali dibangun pasukan tim berjersi kuning Sri Pitang coba kembali kotak tapi di sektor ini dengan umpan melebar muncul dari belakang di sana ada Oji Onlara ditempur kali oleh pemain nomor 9 adalah Arya masih nampaknya Arya masih nampaknya area dua pemain lagi melayang jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang daripada tim KLJ datang dari kota Kajen Sintang Solo kecamatan Sintang Jaya di dekat pelukan penjaga bos KP Pasar Kemis adalah Bang Kizul yang tentunya saudara Dara didampingi Mama Kizul di bagian sebelah kanan dan melaporkan dari Diana dan tampaknya kembali kita lihat umpan pendek ke tengah berbahaya kembali datang namun kembali umpan akrobatik muncul lagi dari belakang berbentang ke sektor sebelah kanan daerah pertahanan pasukan tim ke sebelah kanan daripada tim pasukan KLB kembali dalam tekanan Mira Olahraga kota Kabilia dua pemain dilewati gol bahaya kena lapangan di sana idol dorong kaki kiri berbahaya waduh tidak jadi bahaya tidak ada kawan di sana tidak ada rekan yang membantu hingga gagal lagi sebuah peluang yang dimiliki pasukan tim ke sebelah tan CLD coba untuk mengejar ketertinggalan mampukah khususnya waktu yang ada mereka pun dapat menyamakan kedudukan namun kembali terkini kampanye bola keluar meninggalkan arena pertandingan hingga terlahir lemparan ke dalam mungkin saja tantinya dalam bahasa Om Yunus Sosa tantinya pas ayam bakar kita rasa putra daripada Abah Haji suami yang hadir di sebelah kanan dan melaporkan salah satu pendukung bahkan sponsor di laga kompetisi kali ini ayam bakar kita rasa Abah Haji suami tampaknya saudara Dara namun kembali kita lihat terjatuh di sana kampanye kudrik daripada pasukan tim kesempatan CLD dan terlahir kembali semua tembakan bebas sudah lakukan ketika umpan diberikan berdekatan kembali di sana menteri pelanggaran memang jelas dilakukan nampaknya oleh Idul Murtad di sana Mitra Olahraga kembali harus diganjar kedua kartu kuning nampaknya oleh Repi pertandingan Mitra Olahraga adalah Bung Madundia coba nampaknya kembali kita lihat wasit dari Asar Kabupaten Tangerang yang memimpin jenaka pertandingan saudara-saudara di pertandingan kesempatan kali ini demikian berbahaya kembali satu tekanan datang lagi ke peli udara mana dalam perebutan kembali kita lihat tekanan cepat kembali di bangun CLJ cepat dari perangkat OZ berbahaya muncul datang di sana kali ini kita lihat dobol angkat ke jantung pertahanan daripada tim Gaset jatuh cepat dalam pelukan penjaga gawang saudara pendengar dan saudara penonton kita lihat tampaknya kembali di tubuh pasukan tim kesebelasan daripada tim pasukan kami di tubuh daripada pasukan DFC Bali tentunya menerangkan pelanggaran dilakukan pasukan tentara Republik Indonesia CLDC terhadap pasukan tim DFC juga terjadi dan dikejar sebuah kartu kuning referee pertandingan tampaknya pemain dia Mitra Olahraga tampaknya sebangsa dan setelah itu ya pergantian pemain dari tim kesebelasan Bacet FC keluar Ewer nomor punggung 14 Alutin adalah N. Evan nomor punggung 17 ya inilah dia Evan pemain yang ada sedikit genok nampaknya ditampilkan oleh pasukan tim kesebelasan Bacet FC di sisa waktu pertandingan di sisa waktu pertandingan yang ada ya wasit pergantian pemain kali ini dari tim kesebelasan CLJ Dobol ya Dobol nomor 18 keluar Dobol dari CLJ nomor 18 keluar masuk Kiki nomor 9 baik kita mengadakan kembali terangkan dua pandangan kita Esra dalam rumput hijau mencoba kampanye di menit
menetapkannya timur babak yang kedua tertinggal memang tipis tampaknya 1-0. Tapi kantin kesempatan JLTNC memputar di sisa waktu yang ada terus dapat mendapatkan kedudukan. Kita nantikan saja. Sementara tampaknya kembali kita lihat satu tekanan datang lagi dilakukan tampaknya pasukan tim kesebelasan, tim pasukan tampaknya kita biru tim kesebelasan JLTNC datang dari kota Cagur Sindang Solo Kecamatan Sindang Jaya. Tentunya saudara saudara jorok lagi tentunya terus sebelah kanan tepat jatuh di hadapan daripada pasukan Warrior FC tentunya hadir di sebelah kiri dan melaporkan kepada saudara Bapak Wade dan kawan-kawan saudara pendengar yang akan tampil di pertandingan berikutnya di partai ketiga akan berhadapan dengan tim kesebelasan Raja SG. Tentunya saudara masih tentunya dalam siaran laporan pandangan mata yang dipancar luaskan melalui siaran Radio Republik Indonesia dipandu tentunya oleh kerabat yang ada tumbuh hai kota kami dan tersendiri semua diri ditemani tentunya Bung Reno Sabasyan reporter kota Bundar yang telah melaporkan dan menjaga pertandingan di Piala Abah Haji Atai Cup tahun 2023 disponsori langsung tentunya oleh Dewan Kampanye Haji Rizky Gilang Sumanti tentunya saudara-saudara disponsori langsung tentunya oleh anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang Dewan Haji Rizky Gilang Sumanti yang mendukung yang terlaga pertandingan kemudian nampaknya Adi Bapang yang menyediakan catering dan akika dan juga nampaknya Evan Kurban berkualitas tentunya saudara-saudara yang beralamatkan di Jalan Raya Pasukan Desa Sukasi Kabupaten Tangerang bersihkan oleh diswakili tentunya saudara-saudara Adi Wafam yang menjadi sponsor di laga kompetisi kemudian kampanye Dewan Haji Rizky Gilang Sumantri tentunya saudara-saudara salah satu pendukung di piala Abah Haji Atai tapi tahun 22 kegiatan ini tentunya saudara pendengar kemudian api-api gunung sportos Tuki HR Batavia Sport kampanye Bos Haji Zaki Muzaki Ziti Production Los Nerte Samsudin Kios Bule Karya Mandiri Rajanya Bahan Bangunan kampanye material Kios Bule kemudian klinik Raja Walid Medical tentunya saudara kembali ke lapangan Mitra Gansa 2 ke kanan melalui lemparan ke dalam melalui saja lempar padu dalam bahasa bos sendiri kali ini yang coba adil menangkap langsung dan menangkap pertandingan di bawah sebelah kanan kami melaporkan tentunya saudara kembali kita lihat datang kembali di sana Ibro Mutar masih nampaknya Ibro angka cukup baik di sana diaduk oleh Andri Isai pemain produk daripada Awi anak bawang FC Kota Kampai Sukatani berangkat lagi tepinya umpan melebar dijemput lagi oleh pemain bernama Putnam di sana adalah Rizky pemain terbaik tentunya di piala BTL Cup di tahun 2023 beberapa minggu yang lalu tentunya saudara namun patah kembali sebuah tekanan datang di sana lewat penjaga gawang kami di kubu pasukan tim kesebelasan Catat FC bersihkan kampanye Wasuli datang kembali kotak kaki Kia Rizky umpan pendek dijemput lagi petak lagi ke belakang Andri di sana angkat kunjungkan ke tengah menciptakan di sana pemain bertawa punggung tiga kunjungkan lagi umpan ke kanan muncul dari belakang di sana kembali kita lihat baik sekali sebuah pergerakan yang dilakukan sebuah peluang mendaga di depan mulut gawang daripada CNG namun bisa intercept dengan baik ke lapangan masih dikuasai pasukan tim kesebelasan tim Gadet FC tentunya saudara angkat lagi ke kanan datang lagi lepas tendangan muncul dari belakang aduh kembali kita lihat dalam lagi tentunya bola sudah ke sektor sebelah kanan tepat sejajar dengan Bapak Haji Iswarza yang menangkap langsung di sebelah wetan dan melaporkan kemudian nampaknya bos Juno Sosa dipotong bola oleh Andri datang bergunting sebuah serangan dan